masih suasana banjir, jadi kita mau coba pasang pukat lagi di sini. Ini airnya masih masuk ya. Jadi kita mau coba pasang ini. Sebelah sana itu terlalu dalam, tempatnya memang bagus, cuma kita tidak ada alat untuk pergi di situ ya. Ini lumayan dalam ini. Kita akan coba di aliran ini saja nanti. Sungai sebelah sana ya. Kita sudah siapkan pukat. Ini pukat kita atau jaring kita ya. Ini sudah kita siapkan. Ini ukurannya tidak terlalu besar, mungkin ada sekitar ukuran satu ibu jari lah ini. Nanti kita akan pasang ini. Satu sudah kita pasang, cuma belum kita lihat ya. Nah, baru saja dipasang tadi. Sebelah situ kita pasang, kita lihat. Nah, ini pukat kita yang satunya sudah kita pasang ya. Juga aliran saluran air ya masuk. Jadi saya mencari saluran-saluran air untuk pemasang pukat ini. Sambil kita bersihkan kali ini. Ini sekitar jam 5 lewat. Jadi saya rencana mau pasang di situ, cuma airnya lumayan dalam kawan. Tapi nantilah kita coba ya, kita lihat dulu airnya. Kalau airnya tidak begitu dalam, kita akan coba di sini. Nah, kita akan coba pasang di sini nanti. Buat kita yang satu sudah kita pasang ini. Kita coba di sini, kita coba dulu ya, kita mau rasakan dulu airnya seberapa dalam air sini ya. Itu aliran sungai besar. Kita mau ambil pukat kita dulu. Ini ukuran satu jari lebih ini, satu ibu jari ya, tidak terlalu besar. Coba pasang di sini. Ini lumayan dalam kawan. Kali kawan. Coba saja ya. Kalau dalam kita harus sampai di sini. Main dalam di sini. Waktu belum banjir kita tidak sempat membersihkannya, keburu banjir ya. Di sini pun lumayan bagus tempatnya. Jadi ini aliran air masuk ya. Nah, ini ada tempat yang genting. Nah, terus sebelah kanannya juga ini genting ya. Nah, jadi kita pasang di aliran seperti ini. Biasanya ikan suka melewati jalur seperti ini. Kita akan pasang dari sini.
si kawan ya. Nah, kita pasang. Kita ikatkan talinya dulu. Nah, ini sudah kita pasang. Kita akan rapikan dulu ya aliran sini, jangan ada sampah. Ini kuat kita ukurannya kurang lebih 10 meter. Tapi kita tidak habiskan 10 meter. Kita regangkan juga sehingga menjadi sekitar 8 lah. Kan 2 meternya itu tutup regangan. Jadi kuat itu jangan terlalu trik ya kawan-kawan. Karena kalau trik itu susah untuk ikan nempel. Kita pasang di sini. Karena waktunya kita mau lihat jaring atau pukat kita ya, yang udah kita pasang. Ya, air masih bertahan ya, tidak ada tanda-tanda surut nih, cuma tidak begitu kuat naiknya. Ini pukat satu kita mau lihat. Situ kita ada pasang satu juga. Kita mau lihat yang sini dulu. Dapat ikan baung satu nih. Nah, ini hati-hati patil sama patil ikan ini kawan-kawan. Ini beracun nih. Sangkut. Potong aja tadi. Nah, ini terdapat satu ikan baung ya, kena jaring pukat. Ini ikan ini sangat berbisa sekali, ini patilnya. Ini nanti akan kita potong ya pakai gunting. Nah, ini ikan baung. Ini patilnya berbisa kawan-kawan. Hati-hati jika dapat ikan ini ya. Oh. Angkat dulu karena susah juga untuk bukanya kalau tidak diangkat ini. Ini patilnya sangat berbahaya kawan-kawan. Ini aman. Nah, ini kita dapat ekor ya. Ini patilnya juga berbahaya ini. Ini patilnya, ini harus saya potong ini ya. Nah, ini juga kita potong. Ini juga harus kita potong ya, ada tiga ya. Ini berbisa kawan-kawan. Sudah aman ya. Nah, ini sudah aman. Sudah tidak, sudah kita buang bisanya ya. Ini ikan baung ini. Kita amankan bisanya. Kita buka yang lanjutnya lagi ya. Kita mau lihat jaring pukat kita yang satu lagi. Ya, ayo. Ya, sudah. Sampai sini ya. Nah, ini pukat yang satu. Sampah kawan, kita mau lihat dulu ya, lihat sampahnya nih.
Nah ini jong kawan-kawan. Ini lumayan deras nih. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Jadi hari ini kita hanya dapat 3 poin ikan ya. Kita dapat 3, jadi pukat kita pasang. Karena air ini masih naik ini kawan-kawan. Ini dia, terima kasih sudah menonton. Sekarang kita menuju jalan pulang.